Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap The Sumo Hills, mulai dari rute perjalanan, menu, fasilitas, dan view asli yang ada di Sumo Hills. Review kita mulai dari rute perjalanan menuju The Sumo Hills. Sebelah kanan ini ada Polsek Pacet. Jadi kita review rute perjalanan dari Polsek Pacet. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Ini saya dari arah Mojosari menuju arah Bundaran Pacet. Ini kita sudah sampai di Bundaran Pacet. Di sebelah kanan ini ada tulisan Bundaran Pacet. Di depan ada pertigaan. Sesuai petunjuk arah, kalau kita lanjut lurus itu bisa menuju arah Trawas. Sedangkan kita untuk menuju The Sumo Hill, kita belok ke kanan. Ini dia ya pertigaannya, jadi kita lanjut belok ke kanan. Sembari menyaksikan review lengkap dari The Sumo Hills yang terletak di Pacet, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits dan wisata sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Ini kita sudah memasuki kawasan Padusan, di mana di daerah sini mulai bermunculan banyak cafe hits, mulai dari latar T cafe, landscape cafe, dan juga naps cafe. Masing-masing cafe hits tersebut bisa teman-teman tonton di channel saya atau di links di deskripsi video ini. Nah, di sebelah kiri ini gang menuju latar T cafe, dan di sebelah kiri ini menuju landscape cafe. Di sebelah kiri ini ada Villa Nabila atau bisa menuju Naps Cafe. Ini langsung ada tanjakan ekstrim, di mana teman-teman harus hati-hati ya. The Sumo Hill buka setiap hari, mulai dari jam 10 siang sampai jam 10 malam. Inilah lahan parkir yang ada di Sumo Hills. Saat saya berkunjung ke sini, parkir masih gratis. Sesuai protokol kesehatan, di awal masuk kita disediakan tempat cuci tangan. Inilah view bagian luar dari The Sumo Hills.
dan di depan inilah tempat memesan makanan dan minuman. Tempat ini rencananya akan dibuat live musik. Dan inilah menu yang ada di The Sumo Hill. Untuk fasilitas toilet sendiri berada di belakang tempat memesan makanan dan minuman. Di sini ada fasilitas kolam air hangat, di mana untuk pengunjung glamping ground gratis. Tetapi untuk pengunjung resto yang ingin ke kolam air hangat ini biayanya Rp40.000. Dan ada juga dengan biaya Rp55.000 paket dengan wedang jahe atau kopi atau teh. Inilah kamar bilas yang ada di The Sumo Hill. Di sebelah kamar bilas ada tempat wudhu. Di sebelah tempat wudhu ada toilet wanita. Dan inilah toilet pria yang ada di The Sumo Hill. Inilah fasilitas musola yang ada di The Sumo Hill. Musola di sini bersih dan as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
stay strong and fake a smile until I